Pemirsa, tiga remaja viral di media sosial setelah membuat konten memadamkan listrik masjid saat jamaah sedang menunaikan sholat tarawih di Parepare, Sulawesi Selatan. Tiga orang remaja ini sengaja membuat konten memadamkan listrik masjid di Kecamatan Soreang saat jemaah sedang melakukan sholat tarawih berjamaah. Ketiga remaja yang masih berusia 13 tahun dan berstatus pelajar SMP diamankan pasca video tersebut viral. Ketiga pelaku dan para orang tua menjalani pembinaan di Polres Parepare. Kami memohon maaf atas tindakan kami yang telah mematikan lampu pada saat tarawih berlangsung.